Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Saya yakin dan percaya perkenanan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai Anda. Jika Anda yang baru di tempat ini, tentunya kami mengucapkan selamat datang. Dan jika ada pertanyaan seputar pelayanan gereja, Anda dapat menghampiri usher di dekat Anda. Langsung saja berikut ini seputar kegiatan gereja ke depan hanya di dalam Tanjung Duren Update. Info pertama, Retret Pemulihan Healing Movement Camp akan segera diadakan bulan depan. Aku dulu pernah sakit hati sama bapak. Di depan mata aku sendiri, bapak aku itu mukul mama. Dan itu sangat sakit banget. Dalam hati aku pengen bunuh papa. Aku pengen, ntar kalau gede aku pengen bunuh papa. Aku dapat dua sesi hari ini di luka batin sama hati bapak. Aku ngerasa lakukan Tuhan tuh penuh banget ya. Pada saat itu aku mau ngambil komitmen, aku pengen buka hati, benar-benar pengen buka hati, maafin papa sama maafin teman aku itu. Soalnya aku bukan orang, aku bukan siapa-siapa. Tuhan aja bisa maafin aku. Kenapa aku nggak bisa maafin dia? Informasi dan pendaftaran HMC dapat dilakukan di counter depan setelah ibadah. Dan berikut ini, bagi generasi 55+, yuk ikut bergabung di dalam The Seniors Home Jumat ini. Bagi Anda generasi 55 tahun ke atas, mari ikut bergabung dalam komunitas The Seniors Home. The Seniors Home, Jumat ini 26 Juli pukul 10 pagi. The Seniors Home, Jumat ini pukul 10 pagi. Dan Selasa ini kami mengundang jemaat semua untuk ikut bergabung dalam Malam Pujian Penyembahan. Malam pujian penyembahan akan disertai dengan kesaksian yang luar biasa dari seorang mantan transgender. Jangan lewatkan Selasa ini pukul 19.30. Dan sekian update untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberkati.